Satu tahun lalu, perjalanan ini dimulai. Kami bertiga mengunjungi tempat di mana masih menjunjung tinggi adat dan istiadat. Tempat tersebut bernama Kasepuan Cipta Gelar. Tempat yang cukup tenang dan membawa ketenangan bagi siapapun yang kesana. Tikungan, Pak. Daniel. Walaupun jalan untuk kesana tidak begitu mudah, lambatannya. Beberapa kali kami terpeleset bahkan terjatuh. Entah, sulit untuk dijelaskan rasa rindu kami akan hal itu semua. Sudah, tempat. Wah, keren ada. Perjalanan kami satu tahun yang lalu membuat rasa rindu untuk kembali ke Cipta Gelar. Dan akhirnya, kami mengajak serta beberapa kawan kami untuk kembali berpetualang menuju Kasepuan Cipta Gelar. Kami mengawali perjalanan sedari matahari belum terbit, agar kami sudah bisa naik dari Pelabuhan Ratu menuju Cipta Rasa sebelum siang tiba. Hal tersebut agar memudahkan perjalanan kami dari Cipta Rasa menuju Cipta Gelar. Setidaknya kami tidak berjalan di hutan Halimun pada malam hari. Itu pikir kami pada saat itu. Ini menuju Cipta Rasa, jadi kita kilas balik. Dan bisa dilihat, ini adalah tempat bersejarah bagi Bali. お前はもう死んでいる。 何? お前はもう死んでいる。 Gitu guys, Rocky R6. Terlalu santai, hujan, batu, tambah licin. Ini lihat. Canda dan tawa ini cukup melegakan dan menghapuskan rasa lelah kami. Akhirnya, kami tiba di Cipta Rasa, desa yang dulunya menjadi pusat pemerintahan Kasepuhan sebelum Cipta Gelar. Tadinya kami hanya ingin singgah di sini, namun takdir berbicara lain. Kami harus bermalam di Cipta Rasa. Mobil double cabin ya? Iya. Dua. Pajero, Pajero. Pajero, Pajero. Pajero, Pajero. Pajero, Pajero. Pajero, Pajero.
X-Max nah. X-Max. Ejo Bodas. Ejo Bodas. Ya. Ah, mohon ya sama Tur Abdi. Goblok. Itu yang mau bontot. Yang mau bontot. Jadi benar-benar diri mata. Oke, gue nanya ya. Dah. Ininya dalam ada. Gimana Bayu perjalanan hari ini? Oh, yang terbang ya. Yang pasti bakal ada cerita yang lihat, tapi kayak buat ceng-cengan sih kayaknya. Tapi seru lah ya sepanjang perjalanan ya, jatuh bangun lah ya. Seru. Nggak kapok kayaknya kalau balik lagi ya, si, boleh sih tapi gue sih kemarau. Kami melepas lelah di sini. Semua orang tampak menikmati tidurnya, lengkap dengan selimut lucu seperti dari nenek untuk cucunya. Pagi menyapa kami dengan sinar mentari indah. Kami begitu menikmati pagi itu. Sarapan dari Abah dan Ibu dari kesepuhan sangat lahap kami nikmati. Selagi cerah, kami juga sempatkan menjemur pakaian yang seharian kemarin basah karena hujan. Di sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh pos lagi pak. Kita cuma baru lewatin satu. Ini sawah semua pak, nggak ada lagi kan? Sawah. Nih kalau yang itu dari sini nih. Ya baru beli aja ya. Sungguh hari itu adalah hari yang indah untuk menikmati cipta rasa bersama kawan. Walaupun sehari sebelumnya angan kami adalah tiba di kasepuhan Cipta Gelar. Ini gerbang masuk ke Cipta Gelar dari Cipta Rasa. Tanjakannya cukup panjang, curam, licin. Kiri pak, kiri pak. Pikir ya, pikir. Ini temen tanjakan lolo bukan. Buka satu nih. Ini grasper terus dikit ya. Nah, hujan cukup deras. Tidakkah kamu? Ada bangkai motor. Sampah kopling habis. Gua tahu lu ngap. Sekarang kita lagi terjebak di tengah hutan. Terus di sini ada motor satu yang trouble, yaitu kampas koplingnya gosong. Iya, manual pak. Ya, nah ini motornya Mas Eka. Aduh, jadi kita harus ninggal ini motor. Untung warnanya hijau pak. Jadi nyaru. Kita perdana ke Cipta Gelar. Jadi sebelumnya sih seperti biasa kalau mau kemana-mana sih kita udah persiapkan semuanya, entah dari part, servis, oli segala macam udah siap lah. Cuman yang namanya apes kita nggak tahu. Sekarang posisi kita di tengah hutan dan nggak ada siapa-siapa. Tapi alhamdulillahnya di sini banyak teman-teman, sahabat-sahabat lain yang masih mau menolong, membantu. Itu buat saya haru dan bahagia. Pokoknya saya nggak bisa ngomong. Masih ada Tuhan sama kita. Nah, itu benar sekali apa yang Om Yoi bilang. Apa yang kita alami pasti ada hikmahnya lah.
Ini pengalaman dah. Kita. Ini pengalaman kita, pengalaman saya dan pengalaman buat kalian juga semua yang ada di sini. Karena yang namanya apa kita nggak tahu. Oke, gitu aja. Bye bye. Udah 8 jam gitu, cepet jalan, banyak trouble, jatuh, segala macem. Ya udah, kita kalian kembali aja. Oke guys, kita sekarang arah balik. Paling belakang, yang lain di sana. Perjalanan pulang ke Cipta Rasa, karena ke Cipta Gelar nggak mungkin. Perjalanan ini bukanlah akhir bagi kami. Perjalanan ini adalah awal untuk saling mengenal dan melangkah lebih jauh bersama kawan. Cipta Gelar, kami akan kembali.